Halo guys, selamat datang di Pelengeh Gaming. Kali ini saya akan bermain Truk Simulator Ultimate. Pertama kali saya bikin video Truk Simulator ya. Semoga banyak yang suka dan banyak yang nonton. Mari saja kita mulai. Ini tadi udah dapet job ya, ngirim alat berat, ngirim alat berat dari Bandung ke Jakarta Selatan. Oke, kita mulai di truk simulator ini. Saya kantor utamanya ada di Surabaya. Di Surabaya, tapi jobnya banyak dari Bandung dan Jakarta. Jurusannya juga ya, kemarin berapa waktu yang lalu juga nggak tak record sih, nggak tak rekam. Ke Medan juga pernah, tapi lama sekali waktu apa untuk menyelesaikan tax pengirimannya. Oke, kita gabungin dulu, kita satuin dulu antara si ya, dah masuk. Oke, ini truknya. Truknya masih jelek ya. Oke, Merida UTW ke Jakarta Selatan. Perjalanan menempuh jarak 147 kilo. Mana sih gerbangnya? Samping. Salah, gerbangnya adalah ini. Turn left. Turn left. Kita langsung nyebrang saja, ambil kiri. It's masih amatir. Dambulan. Ambulan di klakson. Oke, kita lurus berarti ini ya. Ngikutin ambulan. Ambulan. Tapi ambulan lambat. Lambat sekali ambulannya. Kita salib saja. Ini nanti kita cari pom bensin juga, bensinnya separuh soalnya, mungkin sekitar nanti menempuh separuh perjalanan isi bensin lah. Semoga aja nemu, kalau nggak nemu ya amsyong. Oke, kita ambil yang sebelah kiri. Lurus saja. Ya, kok miring-miring. Eits. Waduh. 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 Maklum, belum biasa untuk nyetir. Exit right. Oke. Pelan-pelan. Belakang aman. Kalau lurus ya nyasar tadi. Muternya terlalu jauh.
Boros bensin. Oke, belakang aman. Isi bensin aja dulu. Pompong ada pom. Kita isi bensin. Biar full bensinnya. Kita isi bensin dulu. Jangan sampai nabrak. Oke. Isi dulu, guys. Isi dulu bensinnya biar full. Karena jaraknya masih berapa sih? 68 kilo, jauh. Shower cuci, nggak usah. Nggak terlalu perlu-perlu banget. Mana wiwi? Ambulan wiwi tadi ya. Ambulannya bawa pasien apa bawa wisatawan? Kayak Frida kemarin, ambulan bawa wisatawan ke puncak, kan aneh. Wih, mantap. Sebelah kanan ada, kanan kiri banyak perkebunan. Walaupun ini kita ngomongnya di ada pom sama tempat makan, nggak perlu sih. Bablas bablas aja. Emang ini kita ngirim dari Bandung ke Jakarta Selatan, tapi ini bukan jalan jalan yang real dari Bandung ke Jakarta Selatan. Nggak ada kayak gini, kanan kiri padang rumput, jalannya lebar ya. Kalau tol sih lebar sih, mobil merah klaksonin terus. Oke, kita salip saja, kita salip dengan berhati-hati biar minggir. Kita luruskan. Nabrak. Eits, salah, kita nabrak. Kita mau nyalip malah dianya kemana nggak jelas. Ini setirnya juga roto aneh, setirnya nggak terlalu enak. It's, aduh, puterannya kurang asik ini setirnya. Karena punya dua terkan, yang satu ini, yang satunya satu merek sih, beda tipe. Mobil apa? Mobil. Truk pertama ketika kita mulai main, kita dapat truk itu. Nah, truk defaultnya itu enak. Ini kemarin beli second, tapi kok setirnya enggak terlalu nyaman. Untuk putarannya itu kurang enak. Ini kita puter sedikit, kalau yang kemarin sedikit persis, ini kok beda. Coba nanti kita pakai yang biasa, merk yang biasa saja. Kalau pakai ini tuh enaknya bensinnya, tangki bensinnya itu lumayan gede,
selisih berapa? 40-an liter. Sedangkan kalau pakai yang satunya yang lama itu ngirim jarak jauh gini Samsung kurang kurang apa bensinnya pasti kurang. Oke, nunggu lampunya hijau lama. Tariannya juga kurang. Kalau turn right. Tarian yang samping. Oke, kita sudah You have reached your sampai. destination. Parkir dulu. Parkirannya sebelah sana. Parkir dulu. Parkirkan dulu. Op, 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 op. Kurang. Kurang. Kurang maju. Lumayan dapat 10.000. Oh, tadi kena beli bensin. Lumayan lah, bintang 5, 9 menit. Cepat cepat. Oke, yang satu udah selesai. Dapat 6.000, lumayan lah. Oke, kita masuk dulu. Skip. Kita mau kemana lagi? Kita lihat garasi dulu. Karena tadi itu pakai truk yang ini tuh aneh setirnya, ini tuh aneh setirnya. Nah, yang pertama kan pakai ini, pakai ini kan. Nah, pertama pakai ini tuh enak setirnya. Ini tuh enak, jadi nggak terlalu berat, bukan nggak terlalu berat sih, tidak terlalu enteng setirnya, jadi kayak ya kayak real, enggak juga sih, ya enak lah. Kalau yang ini tadi ya, yang ini itu begitu dikananin terlalu muternya, terlalu over. Nah, ini kenapa tadi aku pakai ini, karena ini full tanknya, ini tanknya itu 300 liter, sedangkan yang satunya itu 250, sedangkan power motor power torque-nya sama kapasitasnya sama,
cuma beda di kapasitas mesinnya, kapasitas mesin, kapasitas tangkinya aja itu. Masih, ini masih awal banget aku mainnya, jadi masih ya, truknya cuma punya dua. Kita cek kantor, kantornya itu di Surabaya, jadi bukan di Jakarta tapi Surabaya. Biasanya kan main di Jakarta, saya di Surabaya saja. Ini masih awal, karyawannya ada 8 kan. Ini asisten, anjingnya menggonggong, anjingnya si Blacky ya. Ini asisten, asistennya satu, drivernya dua, terus akuntan satu, marketing satu, cleaner, OB sama koki tukang masak. Kantornya masih sangat tidak bagus, mobilnya ada dua, truknya nih, kantornya masih garasinya, office-nya masih jelek sekali. Tapi ini bisa di upgrade jadi seperti apa kurang tahu, pengen tak upgrade sih, cuma ngumpulin duit dulu buat ambil truk ketiga yang akan dipakai terus, yang akan tak pakai terus. Yang dua ini nanti buat si driver. Lisensinya kurang yang terakhir, VAP 20, sedangkan itu masih VAP 10, kurang separuh. Oh, terus office-nya itu Surabaya masih level 1, nanti mau tak upgrade ke level 2 biar kapasitas parkirannya naik. Oke, ini baru 18 hari itu waktu game ya, di gamenya bukan di real life nya itu baru 1 minggu. Kemarin nyoba-nyoba terus ya udah, oke, udah bisa record. Ini income nya 100, ordernya ini dari Delhi, daily rewardnya sama spin tadi belum spin, ntar spin. Balance nya segini, company value nya masih 300, masih sedikit sekali, kurang bagus. Ini karyawannya datang, si asisten. Oke, absen dulu dia, absen. Ini driver, koki, ini marketing atau akunting ya, lupa. Ini OP nya ya, gitulah, biarkan dia bersih-bersih dulu. Ini drivernya si siapa tadi. Nah, ini mereka duduk di pojokan, duduk di pojokan. Ini dia kesini,
nih masuk ke kantor laporan. Nah ini saya buta. Aduh, aslinya enggak buta tapi ini buta. Oke ya, sudah ya kawan-kawan, kita lanjut di video berikutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen. Thank you.